gak bisa ngejaga Ani. Enggak. Umi lemah, Umi Ani. Umi gak jaga Ani kok. Umi gak jaga Ani dalam doa. Buktinya, kalau bukan doa Umi, Ani gak bakal bisa selamat. Ani bisa pulang ke rumah dengan keadaan sehat, Umi. Walaupun Ani cacat begini, Ani tetap bersyukur. Dari depan pintu sana sampai ke depan pintu ini kan kamar mandi. Kan rumah kamarnya gede banget. Ditarik bibir atas Ani. Ditarik pakai sapu tangan handuk itu. Sampai bibir Ani apa keluar gede jeding. Terus urat atasnya putus. Padahal anakku ditanya. Ya biarpun ada surat dokter kan. Ya enggak tahu deh. Enggak, setiap mau disidang kan ngisi tuh apakah Anda sehat jasmani maupun sehat. Betul. Apakah sekarang Anda keadaan sehat? Betul. Benar. Heeh. Ditanya. Itu undang-undang. Iya. Bilang dong, Meta itu tidak gila. Iya, itu dibilang enggak gila. Udah. Meta tidak gila. Meta kejam. Kejam. Tapi sidang nanti mah ramai lagi, sidang ponis ya. Buat harus ayo harus itu. Nah. Kalau lo yang pernah ngalami pendapat itu gimana sih kalau keluarganya begitu? Kenapa? Ya keluarganya tersangka semua. Iya gimana? Diterima ini aja. Siapa ke yang ditangkap? Iya. Orang lagi sidang berapa orang? Ya, yang ini ramai. Enggak, bu, metanya itu dijadiin. Iya, masih Ari. Satu-satu, pokoknya. Pertama satu-satu, baru digabungin, baru saksi ini. Oh, baru itu. Satu, ntar saksinya ini diambil. Ah, iya. Kirain ke sidang diambil. Diambil yang itu, betul. Begitu. Baton. Kan kemarin tuh mau pengacara dia kan minta diundur ke depan ya kan. Ternyata kan hakim dia bilang udahlah langsung aja lanjut aja ini kan gitu. Dapat mau dikumpulin lagi tuh aturan saksi turun lagi keburu anak keburu histeris ya kan. Keburu gahar gimana sih ya kan. Terus sakit hati benar-benar anak gua mah. Waktu pengacara Meta nawarin itu cabut perkara. Sok yang ngadepin kan gitu. Masih mau ngasih 50 juta gua katanya. Berat gitu. Anak-anak bilang enggak usah dicabut. Jangan deh. Karena misalnya duit habis kesel. Nah, itu dia. Per kalau kita cabut perkara lagi lebih bahaya lagi. Kita gitu. Jadi bumerang ntar, ya kan? Orang namanya kita ngejual anak kita. Begitu. Nah, gua kagak ngerti hukum ya kan. Dia main enak-enak aja. Keluarganya dia orang penting semua. Pengacara ada, polisi ada, ya kan? Iya. Iya ngayumin masalahnya. Masalah anakku waktu kabur tuh dari lantai 3 Nel, ya kan. Dia kan ke posko ya kan. Ke posko tuh Mena datang itu mau cabut sama si Putri sama Rogowo itu. Iya, untung aja polisinya bayar. Ya kan? Anakku saka gila, katanya jangan tuh pembantu gila tuh katanya. Itu pembantu ini saya katanya.
Bayangin aja gue 9 tahun gue ketemunya di polsek. Asal gue mau ke rumahnya. Ke Jawa lah apa. Emang gue gak tau rumahnya. Waktu tahun 2009, waktu sebelum saya disiksa banyak, sebelum digebukin sama Meta, terus hidung saya juga baru disuntik, kan dimancungin katanya dicakepin biar cakep. Nah, udah didandani Ani tuh katanya anaknya wisuda. Nah, Ani dipoto di sono, dipoto bareng sama Meta, sama orang sononya. Nah, waktu pulang ke rumahnya Meta di sono. Nih foto ini sebenarnya banyak Ani bareng sama Meta itu. Yang dianterin sama orang tua Ani dua. Yang satu ini, yang satu lagi udah hilang waktu di Bogor. Nah, udah gitu bilang sama orang tua Ani, Meta ini katanya Ani udah enak, katanya udah disekolahin. Nih buktinya ada katanya gitu. Pokoknya udah pinter lah di sana katanya. Padahal Ani enggak disekolahin sama sekali. Kalau Ani tuh di sana dijadiin babu. Nah, sekarang tuh muka Ani udah hancur, udah jelek, enggak seperti ini lagi. Orang di situ ngomongnya mau diangkat jadi anak, udah kayak orang tua sendiri, udah kayak saudara sendiri. Nah, waktu pertama datang Ani ke Jakarta itu kan, pertamanya Ani sama ibu Meta itu kan dipanggil suruh manggilnya mama, sama anak-anaknya juga suruh manggil kakak, anggap kayak kakak sendiri, kayak orang tua sendiri katanya. Sama Jidah juga suruh manggil nenek katanya gitu. Nah, semenjak kesini kesini kedepannya akhirnya Ani diomelin, katanya ibu Meta, ngapain kau manggil-manggil gue mama, anak bukan, saudara bukan. Terus mulai dari situ Ani mulai sakit hati, kenapa Ani dibawa kesini, kenapa Ani dulu disuruh tinggal di sini kalau kenyataannya jadi begini mah. Dari dulu juga Ani udah bilang Ani gak mau jadi pembantu. Iya, 9 tahun. Itu juga Ani gak nyangka kalau Ani tuh bisa seperti kayak gitu, disiksa gitu. Padahal dulu Meta ngomongnya sama Ani, kamu gak jadi pembantu di sini katanya. Kamu di sini diangkat jadi anak. Ya udah Ani, percaya aja. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, waktu itu anak si Ani itu sudah umur berapa, Pak? Kita sebelah lepas SD 11 antara 12. Baru tamat SD dia. Lepas SD, Pak. Dia mau masantren, masalahnya Pak baru masukin, sebenarnya masuk pesantren kayaknya. Oh. Orangnya dia pengen ikut tuanya sama ini. Nah, sebenarnya dia mau masuk pesantren. Pesantren. Oh. Pengetahuan saksi selama ini apa Ani di rumah Ibu Meta pernah Ibu Meta ini melakukan kekerasan terhadap Ani? Oh, saya nggak tahu, Pak. Tahunya di polsek aja, Pak. Oh, itu. Nanti di polsek? Iya. Oh, gimana? Sampai dipanggil polisi atau gimana? Panggil polisi, Pak. Mama Wisnu. Bilang apa dia, polisi? Dia nggak bicara apa-apa. Datang aja kemari. Oh, lalu Bapak datang? Datang ke sana, saya melihat anak saya dulu. Datang ke polisi, ke polsek atau polres? Ke Matraman, Pak. Oh, polsek ya? Polsek Matraman, datang ke polsek, lalu apa yang Bapak lihat terhadap si Ani? Saya ngeliat udah rusak begitu, saya udah shock, udah gak bisa bicara. Udah rusak? Rusak. Oh, rusak bagaimana maksudnya? Ya ininya, Pak, matanya. Sejak 2007 sampai sekarang ini, sewaktu Ani tinggal sama Ibu Meta, berapa kali dia pulang ke? Kalau gak salah ini baru 2 kali, Pak ya. Pertama kali itu gimana, Pak, bisa kenal sama si terdakwa dan suaminya?
tetangga pada kenapa cuma tetangga kita ini yang kenal baik sama keluarga saya masih sama orang tua saya pun dari ibu kita juga sama tetangga ini kenapa cuma tanah abang iya tanah abang itu tempat siapa tempat saya dulu saya rumahnya di tanah abang pak oh tempat tanah abang terus ibu kita ini rumahnya di tanah abang juga pak rumahnya ibu kita di tanah abang dulu pak ya berarti berapa lama pak kenal sama saya masih kecil pak ya dari kecil iya. Udah lama ya terus ada nggak permintaan maaf atau apa ada dari siapa aja dari Bu Meta pak itu ya namanya kemanusiaan saya memaafkan ya kalau secara lisan kalau secara tulis ada ya tertulis nggak ada dibuat ya apakah saudara saksi mengetahui alasan dari terdakwa itu mau mengangkat anak bapak nggak tahu terus kenapa bapak mau saja anaknya diangkat ini ada banyak teman kemana ya percaya itu sebelum saya bilang percaya saya percaya hanya itu toh apakah bapak nggak curiga gitu anaknya nggak dikembalikan terus bapak nggak pernah ketemu terus nggak lapor polisi oh enggak saya percaya kok namanya seperti ya, aja ya iya teman ini gimana ya tanya aja pemerintah sendiri oh ada yang nanya saya dapat duit kata saya kata as enggak dapat duit kata saya kan saya mau itu aja sih Meta dihukum seberat beratnya ya kan warga taunya duit nggak pikirin sekarang lurah aja kagak ada peduli ini semua warga sini nggak ada pedulinya longok kayak apa kan nanya itu pun kasus kecil kasus besar bukan kasus kecil bikin KTP aja susah bikin kartu keluarga aja susah makanya bingung duit nggak punya ya kan apa ngurusin akte keluarga itu akte kelahiran 600 ribu mah habis mana cari duit nggak nyangka ani bisa pulang lagi ya 9 tahun banyak banget perubahannya lihat rumahnya biru bioji jadi kayak begitu iya jadi beda ya cakep-cakep cuman rumah kita doang kayaknya belum rapi ntar Umi kaget Umi lihat Ani iya iya Ani juga pasti kaget Ani udah berapa tahun gak ketemu ya Allah ini Ani jadi deg-degan ya ketemu sama Umi ya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum. Umi. Umi baik. Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Maafin Andi ya Umi ya, Andi baru ketemu sama Umi. Iya, Andi udah jangan banyak pikiran Andi yang kena udah di sini. Jangan banyak pikiran dulu. Iya. Ya Umi jangan sedih ya. Walaupun Ani kayak gini, Ani udah pulang kok sama Umi. Ani pasti akan ketemu Umi lagi. Gak bakal tinggal Umi lagi. Iya, udah jangan banyak pikiran Ani. Iya. Ani sayang Umi. Tuh, Fajar tuh. Fajar, sini. Zahra. Udah sini. Datang loh, aduh. Sini dong. Sini Mardia, itu siapa? Zahra. Siapa tahu. Ali mana, Umang? Hah? Sekolah sih. Sekolah. Semua. Kak Ani nggak tahu loh kalau ada Mardia sama Fajar. Ani nggak tahu nih, yang dua nih Ani nggak tahu nih. Iya, tahu waktu Ani tinggalin masih kecil si Zahra. Oh, udah gede Ten, udah punya dua. Ya Allah, sih aku ya Allah temen aku kakak. Udah punya anak sih. Ya Allah, udah punya mama. Guys, si Ani anak. Ada kamu udah dua tuh yang kamu nggak tahu. Iya, waktu Ani tinggalin si Zahra masih bakar masih kecil. Sekarang udah ada dua, udah gede-gede, kayak nyangka. Kamu gak tahu punya adik dua di sini.
ya udah pengalaman Ani lah. Nah, udah lah sekarang mau jadi perhatian. Nah, kita mah ya sebagai tetangga bukannya apa-apa, udah kayak kita keluarga kan. Iya. Kayak saudara, ngeliat kamu kayak begitu udah kayak kejadian kita sendiri. Iya. Gak nyangka ini cakep-cakep jahat nih. Padahal dia juga punya anak nih, kenapa sama anak orang begini nih? Ani lagi di Jakarta tuh, yang di rumah si Meta tuh, waktu diajak kemari kan sekali ya. Waktu emak meninggal, Umi kan telepon sama Meta suruh dikasih tahu Ani waktu emak meninggal. Enggak ada kabar. Itu gak yang ada. Di HP suara Ani katanya suaranya. Tapi kata Umi enggak kenal. Umi tuh tahu kalau suara anak tuh tahu. Ini kata Umi kayak bukan suara Ani gitu di HP kecil. Bukan ya, bukan suara Ani ya? Enggak tahu, pokoknya enggak ada kabar, pokoknya enggak ada. Enggak dibilangin. Oh, enggak. Ya selama Ani di Jakarta ya cuman gitu dong, pengen telepon aja susah. Umi di sini mah nangis, hati Umi enggak ada yang tahu deh. Orang tuh enggak ada yang tahu perasaan Umi, ya kan? Mungkin orang tuh enggak ngerasain kayak Umi, cuman Umi aja. Cuman Umi abisnya enggak bisa berbuat apa-apa lihat adik Ani pada kecil. Ini enggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisanya Umi nelpon aja sama si Meta. Kata si Meta ada katanya Ani gitu. Umi khawatir aja di sini. Khawatir Ani, bilang sama Yayah, katanya Yayah ngomongnya gini. Biarin Ani mah katanya tenang di sono. Gitu. Jadi Uminya kalah deh kalau udah Yayah ngomong begitu. Percaya. Yayah Ani itu percaya sama si Meta, teman kayak teman dari kecil, teman empoknya. Pokoknya Umi sih minta dihukum aja seberat-beratnya itu si Meta. Enggak mau Umi anak Umi sampai begini ya. Minta ditegakin hukum itu si Meta yang sebenar-benarnya, pokoknya mah Umi mah sama hakimnya itu yang nanganin Ani. Jangan sampai bisa disogok-sogok begitu, Umi enggak demen. Iya. Ya tapi Umi kan walaupun Ani kayak begini, dengan keadaannya kayak begini, Umi malu enggak sih punya anak kayak Ani begini, nasib Ani, hidup Ani kayak gini. Ibu Umi malu enggak sih? Umi mah enggak malu, cuman Umi yang ini yang kayak berdosa. Umi punya anak sampai begini Ani. Umi tuh enggak berdosa. Justru tuh Ani tuh ngerasa bangga gitu punya Umi, punya ayah, punya adik-adik yang masih mau menerima Ani, walaupun keadaan Ani kayak begini, Umi. Banyak dosa sama Ani. Enggak. Gak bisa ngejaga Ani. Enggak, Umi gak banyak dosa. Enggak, Umi gak ada dosa. Ini udah perjalanan hidup Ani kayak gini. Mau diapain lagi? Umi yang salah, Ani. Maafin Umi, Ani. Enggak. Ani gak bisa ngejaga Ani. Enggak, Umi enggak salah. Umi lemah, banyak anak, enggak bisa ngurus Ani. Enggak. Umi ibu yang kuat. Cuman Umi ibu yang aja, kuat. Cuman Umi aja yang orang enggak mungkin ngerasain anaknya kayak gini. Cuman Umi doang. Enggak, banyak kok orang lain yang kayak gini. Enggak, Umi enggak. Orang lain mah enggak, Umi doang yang ngerasain anak Umi cakep-cakep jadi begini. Enggak kok. Enggak, Umi. Enggak, udah. Jangan nangis lagi. Udah. Istighfar, Umi. Ini membawa pada pasal 6 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2004 pengertian tentang kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ini membawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu saksi Sri Siti Marni alias Ani, bahwa pada waktu perjalanan menuju Yogyakarta pada awal tahun 2010, terdakwa yang cemburu dengan saksi korban karena saat itu saksi Ani yang tidak mengakui telah menyukai Hari, Bang Bite, sepulang dari rumah hidup saksi Hari alias Bang Bite, lalu di dalam kamar di lantai 2 terdakwa marah dan emosi, lalu langsung
memasukkan jari tangannya yang sudah dialasi handuk kecil ke dalam mulut saksi korban Siti Sri Marani alias Ani, lalu menarik bibir-bibir dengan kencang sambil berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar belakang. Selain itu, di waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga pernah menyetrika dengan setrika panas pada bagian lengan kiri, betis dan paha kiri saksi korban Ani hingga melepuh dan terasa sakit. Selanjutnya dengan menggunakan gayung, terdakwa langsung menguyurkan air panas tersebut ke tubuh Ani sehingga kulit Ani melepuh dan terasa sakit. Bahkan terdakwa juga pernah memaksa korban untuk memakan kotoran kucing sampai saksi korban Sri Siti Marni alias Ani menangis dan muntah-muntah. Berdiri terdakwa. Satu, menyatakan terdakwa Musdalifah Hasan Yamani alias Musdal alias Meta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan psikis. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musdalifah Hasan Yamani alias Musdal alias Meta tersebut dengan pidana penjara selama 9 tahun. Memerintahkan barang bukti berupa satu buah baju atasan warna hijau bernoda darah, satu gulung kabel antena warna hitam dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aris. Perjalanan hidup Ani kayak gini, ya Ani harus terima, ya Ani harus ambil hikmahnya. Semoga semua di balik semuanya Ani dapat hikmah yang lebih baik lagi. Dan juga Ani pengen sekarang mewujudkan cita-cita Ani, menggapai mimpi-mimpi Ani seperti apa yang dulu Ani inginkan. Ani ingin sekolah lagi, Ani sekarang juga pengen sekolah, pengen kursus ngejahit, pengen bisa. Ani minta doanya ya. Amin. Saya bisa ngedoain doang lah.